Keno sayang, bangun nak. Wah, di sini sudah malam, sudah buka puasa. Kita lagi di Pangandaran. Terus sebenarnya laut tuh bagus banget. Nah, enaknya kalau untuk pagi ini saya minumnya UTC. Jadi lebih sehat, kuat. Enak. Bosku, jadi kalau misalkan dah buka puasa, biasa ini sama Manu TJ, ya? Nah, wah, ada Black. Nah, Black sekalian nih, dikasih nih, udah buka belum? Alhamdulillah udah sih. Alhamdulillah, nih, buat Black, Manu TJ. Manu TJ ya. Jadi di sini udah banyak nih, Black. Hingga Black juga biasa, kalau misalnya buka puasa, minumnya Manu TJ. Oke. Siap, makasih ya Mas Baim ya. Mau kasih tau shipping besok ya? Iya. Jam berapa? Jam 9. Di bawah aja, Black. Makasih Mas Baim. Sama-sama. Black ini dia, Black itu jaga nutrisi yang bikin saya badan kurus gitu ya. Black, jadi dia tuh yang berjasa Moskew. Badan saya bisa begini lagi nih. Nah, Moskew, saya tuh selalu konsumsi madu TJ. Saya juga mau semua teman-teman saya di sini nih pada minum madu TJ. Kalau Kiano di rumah, aduh suka banget minum madu TJ. Makan roti aja maunya pakai madu. Makanya pilih madunya jangan sembarangan Moskew. Pilih yang pasti-pasti kayak madu TJ. Kenapa yo? Karena terjamin 100% madu asli murni alami. Nah, bebas campuran tanpa pengawet, pemanis dan juga pewarna kimiawi. Tuh 100% nih asli. Nah, saya sama Paula juga selalu stok. Makanya saya bawanya sekarang banyak. Apalagi sekarang, lagi bulan puasa tuh. Pokoknya ini pas banget diminum pas sahur dan berbuka puasa. Bosku, madu TJ ini juga udah bersertifikasi halal dari MUI. Udah lulus uji SNI buat keasliannya. Dan sudah terdaftar di Badan POM. Jadi, mutunya selalu terawasi dan juga terkontrol. Jadi, kita percaya banget sama madu TJ. Nih, fitur yang saya suka banget ya, TJ Lock anti tumpah dari madu TJ. Jadi saya nggak perlu khawatir kalau akan tumpah. Aduh, mau dibolak-balik gini nggak tumpah. Tapi kalau misalkan giniin, nggak banget. Bisa dipencet abis sampai madu yang terakhir. Jadi terbaiklah kita minum lagi. Sampai juga nih, kita mau ngabuburit di rumahnya Natasha Shine dan Robby Shine. Jadi nih, Robby Shine ini aku dulu pas aku awal-awal model, aku pernah ketemu dia. Dia tuh kok gak salah sempat modeling juga dia senior zaman dulu. Atau cuman gak, beberapa kali doang ketemu, makanya ini kita langsung ngobrol aja yuk untuk lebih detail dan lebih lanjutnya. Hai, hai. Hai, lucu banget tuh rambutnya. What's your name? Hai, apa kabar? Ini dulu, kayaknya kita pernah ketemu waktu model ya? Dulu sempat model kan? Tapi dah. Ini dia dulu model ini sama aku ya, tapi lama banget. Laku, aku gak laku-laku. Aku juga puasa. Puasa. Sebagai tuan rumah yang mantap itu kan harus kurang-kurang nanya ya kan. Padahal nggak ada apapun juga di rumah ini. Jadi misalnya tadi waktu kemarin dikasih, nanti ke Robby Shine. Robby Shine itu senior aku deh. Aku bilang gitu, pernah ketemu berapa kali aku bilang gitu. Habis itu main sebenarnya itu Robby Shine itu apa sih? Model apa aktor? Jangan sekarang lah, kalau sekarang kan pelawak ya. Aku itu jadi model tahun 2004.
Eh, iya. Jangan salah kau, aku terkenal juga zaman dulu, tapi dia lebih terkenal lagi dari aku. Aku sama si Mak Lampir, kok jangan pura-pura lupa kau di sini. Kok aku kenalin? Enggak. Waktu itu, kau kalau enggak... Waktu Mak Lampir keluar kan? Mati kita, Lampir. Mati kita, keluar si Mak Lampir. Ya Allah. Sini kau dulu. Hai. Lebih tinggi dari aku, tengok. Dia banyak makan tiang listrik, biar kau tahu. Kalau kau makan tiang listrik, kalau dia makan nuklir dari Rusia, biar kau tahu. Rame ya, Shay? Gak apa, Pak. Eh, silakan duduk. Bayang, gimana, Bayang? Bayang. Bayang. Bayang, bukan Bayang. Solusinya, tinggalin. Suami, translate, apa itu tinggalin? Maksud dia, kalau suami selingkuh, kamu itu harus pijit ke suaminya. Oh. Jadi sayangi, karena namanya laki-laki selingkuh itu, untuk aku khususnya ya, ingat ya, semua orang untuk aku khususnya, laki-laki selingkuh itu wajar, ya. Banyak ini istri itu wajar, itu bagus. Yang gak boleh itu mabok, itu gak boleh. Siapa? Itu namanya Hani, Hani Rika. Hani, coba. Hani. Ini berapa bulan? Enggak bisa, kau enggak bisa pegang. Kau enggak bisa pegang. Kau besar sekali. 3 bulan. Hai, mirin tante. Oh, anakku 6 bulan. Anakku 6 bulan, Hani. Ya ampun. Kamu bagus istri? Iya, istri bagus. Mamanya bingung kali nih, tante bingung nggak? Pusing ya? Pusing? Ini mamanya cantik kok, anaknya begini banget. Iya, mamanya cantik loh itu bang. Mamanya cantik kok. Kalian maksudnya apa sih? Sudah datang ke rumahku mau jadi. Jadi nikah udah berapa tahun sih? Nikah. Ini sampai bingung nih gue mau ngomong. Iya belum nikah saya, kamu tahu? Oh belum nikah. Udah. Jadi hamil duluan. Duluan kepala kau itu hamil duluan. Kenapa cinta Bayam? Bayam. Kenapa oh. Cinta dia? Bagus. Kamu karena dia. Tahu penjelasannya. Kau mau karena tahu? Punya duit. Ini mumpung ini channel orang ini terkenal, kita promosi dulu. Iya boleh promosi coba. Apa nama channelnya? Nama channel kita adalah Sunshine Bagus Istri. Ini ya, pertanyaannya sebenarnya di YouTube gue apa di YouTube dia? Ini kan makanya nih bingung nih. Udah. Sini saya ambil YouTube kamu. Sini YouTube-nya aku ambil aja nih. Ketemunya gimana awalnya? Cat saya, woi. Saya cinta kamu. Aku kan DJ waktu itu, Paula. Oh, masih DJ. Aku bilang sama terus, dia. Aku bilang sama dia. Kau mau datang enggak ke acara DJ gue, kan? Saya mau sama dia. Saya takut sama kamu. Kau banyak bulan. Saya itu, ngomong saya gak bisa tetang di sendiri. Saya takut sama kamu siapa, ketemu. Iya kan? Benar, iya. Saya terus? Ambil satu kontainer gitu. Oh iya, itu. Dia ajak perempuan yang lain, banyak kawan-kawannya perempuan. Aku merasa beruntung kan? Iya dong. Bawanya banyak perempuan yang aku lumayan nih, pikir. Tinggal ke video mana ini, kan? Aku lihat, Mak, dari semua ini yang memang gak banyak cengkonek ya kan? Gaya. Ini cuma ini satu perempuan ku dia kan? Makanya langsung jatuh cinta. Berdetak ini gantung kencang. Langsung ku bilang sama dia, kayak mana kau besok mau jadi istriku? Masa langsung? Langsung. Iya, dia.
dua, jujur langsung aku bilang. Dan jawabannya dia tidak. Ini eksklusif ya. Belum pernah kita ngomongkan ke satu manusia pun di sambil DJ ini sambil. Oh, mabok kali, mabok. Aku kan tukang mabuk, Pak. Oh, enggak tukang mabok. Iya. Cuma tukang minum air putih aja. Jadi setelah kayak gitu aku bilang sama dia, dia pun langsung dijawabnya dia. Kok jawab tidak kan? Saya pikir apa dia mau saya enggak gigir sih. No lah. No, because you cannot speak English. Yeah. Oh, dijawabnya tidak. Terus gimana? Terus ngejarnya gimana? Dikejar habis itu. Dan saya pulang. Pulang. Dia emosi. Kamu tahu? Dia ketahu saya pulang. Kamu di mana, woi? Kenapa kamu pulang? Saya ngomong, kamu datang lah, yuk buat acara panti. Apalah tempat itu, yang murah-murah aja yang bawa. Makanan-makanan itu, apa namanya, yang burger-burger itu. Itu, dia udah datang, saya turun dan buat acara panti. Dan dia ngomong, saya gak tahu apa dia ngomong. Oh, gak bisa ngomong. Nggak ngerti. Kita ngerti jadi ya. Di situ aku ngerti kalau dia nggak tahu apa. Oh, dia nggak tahu bahasa Inggris. Oh. Ada perempuan lagi. Mau aku kasih kesan aku muka. Saya di sini udah bagus. Gak ada konflik. Mau konflik kalau udah bisa ngomong. Udah bisa ngomong. Udah bisa saya. Ampun, hampir. Oke, ini kita sekarang room tour aja yuk, room tour. Mereka mah justru gak pernah berantem ya. Kalau kita mah miskom ya, dia ngomong apa, ini ngomong apa. Oh, ini lagi romantis. Oh, lagi romantis. Oh my darling, ma'am. Kok ma'am beru? Jangan kok, udah jangan tak licik kau. Apa cincinki banyak ya? Itu dia. Sebentar. Sebentar dulu, sebentar. Dia mau pakai heels, dia mau pakai heels. Nih. Kok sama aku, Cok? Kok lurus dulu? Hampir sama aku sama kau. Tinggi dia lah. Kalau aku gini baru ini sebetulnya aku. Kalau laki kau semana? Segini kau? Segini. Kecil jadi dia. Jadi kalau jalan kau giniin lah ya. Kalau macam-macam kok. Benar. Pak, makanya enggak pernah macam-macam. Sini, coba. Ini kamarnya. Ini kamar anak. Kamar mandi. Nih. Ini. Sini. Ini kamar lagi. Susah ngomong dia mandi. Ini 3 tahun. Eh, yo, ih. Mau mandi juga boleh sih. Iya, boleh. Ini kamar mandinya di. Bodoh amat. Bodoh amat. Bukan kau ini. Oh dia. Ya Allah Gusti. Ini lah sepatu pertama kali jumpa aku sama dia. Oh. Kau lihat kan kayak orang kampung kan gayanya. Iya. Dia. Kamu tahu berapa harga saya beli nomor itu? Berapa? 500. 50.000. 50.000. Iya. Kelihatan kan susah kali. Susah kali. Jangan jual-jual sosis lagi di sini ya, nanti aku kasih jawab. Kamu ya. Mau beli baru? Dibeliin yang baru. Baru belilah. Ya, niat aku beli sepatu buang-buang pengeluaran. Oh, naik ke atas kau? Yuk, boleh. Saya udah capek turun, Nan. Satu, dua, tiga. Cepat. Satu, dua, tiga. When someone don't help you. When someone don't help you. Kau ikut juga, Paula? Bisa ya? Nempel, coba. Wah, gak ada ya? Udah naik belum pemula? Belum, udah naik, ntar jatuh lagi. Oh. Ini kamar di atas. Ini kamar mbak di sini. Oh, kamar mbak di atas? Sini masuk aja, gak apa-apa. Jadi kita itu kelihatan seperti ini ya. Ini kamar istriku lagi ya. Sini. Ini kamar siapa ini? Hah? Ini kamar siapa? Mona Ruth, istri satu lagi. Oh, Mona. Ini kamar mamaku. Sama oh, kamar mama. Mamak bapakku di sini kamarnya. Udah capek. Jangan ya. Jangan kujat, kumat lampi. Nah, udah jalan-jalan bosku, rumahnya enak. Janganlah, ada tabu, tapi pikiran dikit. Iya, kok jensin atau enggak? Jadi... Aduh, malu kali lah aku punya istri kecil. Jadi kenapa kamu malu kucing, boy? Malu kucing. Baju pertama kali waktu ketemu di DJ itu, waktu kamu nge-DJ. Warnanya. Gak ingat? Dia pakai baju apa semalam aja, aku udah gak ingat. Gak pengen lagi, aku ingat 6-7 tahun lalu. Ini. Sentil, dong. Can I kiss you when the night is through? Because right now it's all I wanna do. Okay, let's get. Okay, babe.
lipstick left a mark on my cheek, so I keep thinking. Oh, kita lagi di bandara, Kiano juga tuh sebenarnya. Papa bawain iPad yang udah diisi sama kartun semuanya, nyanyi semuanya. Mau lihat? Oke, posisi kita pesen dulu ya, kita mau kembali liburan. Paulnya lagi solo. Yep. Kita pesen dulu ya. I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. I see no reason. Sampai Bali. Kita mau jalan-jalan. Ini nyampe tuh. Hah? Mau main catatan di Bali? Bener? Hah? Mau? Kiss dulu dong. Kiss dulu. Papa berat catatan ini. Kita mau lihat tempat dulu. Hei, si botak kenapa nggak pakai itu? Nah. Mau berenang? Bener, sakit ya? Botak sembuh kok. Beneran ya? Karena masih sakit. Enggak. Ini kita sakit dikit. Ingusnya masih ada nggak? Coba ingusnya mas. Nggak ada ya? Oh bener dia enggak ada. Papa biarin aja. Ini sekarang kita ke mobil, ke hotel. Tapi kayaknya Kiano masih sakit deh. Masih sakit nih kayaknya. Kakak masih sakit gak? Udah. Abis ini berenang ya, naik cacotan mau. Yaudah kalau gak mau deh. Mau gak? Mau gak kak. To settle down, day nights and late nights don't get around. But there's something about you, something about you I like, about you I like. You're crazy for saying. Iya gimana kak? Wow. Mana kak? Kamu berenang di sini? Buat Lola nanti pinjam punya kakak boleh nggak? Kamu berenang di sini? Kamu mau berenang di sini, kata Om Malik. Baju berenangnya keren banget deh. Kiano nggak bisa, Kiano masih sakit terus. Masih batuk ya, no? Nanti papa dimarahin mama. Ya udah, ganti baju dulu. Baju. Mau berenang. Mau berenang sini? Oh iya, no. Papa boleh ikut gak? Oke deh, papa juga. Sini, yuk. Ya sini, ganti baju. Ini papa dulu. Gini, joget dulu, no. Papa lagi tarik. Ini dia baju papa. Papa pakein dulu ya. Betul lah. Sik. Dah, gitu senang. Ini di sana lewat. Yuk, kita ke ini, yuk ke yang kolam renang gede, mau enggak? Yuk, let's go. Banget dingin deh. Asik. Kita main renang ah.
papa mau siram piano boleh nggak? Eits! Kamu tuh belum masuk sih. Hey, I try my best to talk to you. Kan bisa, ada satu lagi bisa nih. Satu lagi bisa gak? Coba. Bisa ya? Gak bisa. Bisa. Lihat tuh, Malala Kiano bisa tuh. Gak disini, gak disitu. Halo teman-teman. Iya, kamu mau ke sana. Deh, ya. Gua kolam yang kecil. Yaudah, yuk. Aman bro, anak gue hebat. Nggak nangis tuh dia, seneng banget ya. Anak hebat si botak. Saya nggak boleh ke sana, deket-deket sana. Takutin lihat saya nangis. Hebat ya, anak gue. Nggak manja. Bangga deh. Makasih nggak nyusahin orang-orang. Pinternya tuh anak. Lihat tuh, mesti pagi-pagi. Itu jam berapa nih? Jam 6. Alhamdulillah saya bisa kerja. Alhamdulillah sih, Pak. Dari awal sama sekali gak nangis, Pak. Tidur tadi di sini. iPad. Iya, Pak. Senang banget saya. Saya bisa pulang lagi ke hotel, kerja, sudah. Kita bantu orang Bali ya. Till you entered me.